Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zahra Marsha dalam acara Salam Pramuka. Itu sangat baik kita untuk mengedukasi anak-anak remaja, termasuk dalam hal ini adik-adik sekalian yang ada di hadapan saya, untuk memiliki satu kompetensi knowledge dan skill attitude dalam berlalu lintas. Saya sangat mengapresiasi yang sudah dilakukan oleh Saka Bayangkara Cabang Tabanan dan PT Stasiun Toraya yang menginisiasi kegiatan ini dalam bentuk kegiatan yang lanjut nyata dari sebuah kesadaran kita bersama tentang keselamatan dalam aman berlalu lintas. Dan semoga apa yang ingin kami sampaikan nanti terhadap kegiatan bisa bermanfaat bagi adik-adik dan bisa ditularkan kepada teman-teman semua, teman-teman yang lain gitu ya, supaya bisa apa berbudaya keselamatan juga. Demikian sambutan dari kami, semoga apa yang kami berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman di Tabanan. Ini ada dua ban diskon gitu ya, saya coba lihat itunya. Dia biasanya setelah 3 tahun dia akan didiskon karena lifetime banget. Dan ada beberapa juga yang lama berlalu. Ketika pengiringan dengan kendaraan di depan, cari memanfaatkan benda tidak bergerak di tepi jalan. Bisa kasih sholat, bisa. Karena apa? Di tangan Anda, potensi Indonesia yang lebih baik. Teman-teman TV Pramuka cukup sampai di sini. Salam Pramuka kali ini. Saya Zahra Masyar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.